Hi guys, back to episode Masak Tanpa Dapur. Tapi hari ni kita bukan nak masak, kita nak buat bingsu yogurt sesuai untuk dessert buka puasa. Okay, first cari dulu minuman yogurt yang kau suka. Tak kisahlah perisa apa sekalipun. Aku suka yang mangga, so aku guna yang mangga. Okay, now kita tuang dalam plastik and then kita bekukan dalam peti. Okay, next kita cari satu mangga, potong dulu separuh. Lepas tu kita nak potong dalam bentuk dadu macam ni. And then kita ambil satu gelas and then godek mendalah tu keluar. Senang, serius senang, pakai gelas je. Okay, yogurt beku yang tadi kita nak ketuk-ketuk Ramadan sampai dia hancur. And then dah siap tu, tuang dalam mangkuk. Ratakan sikit and then kita nak susun cube mangga yang kita dah potong tadi. Senang je. And then untuk final touch, tuangkan susu pekat manis. Ni saja dia nak berkasih drama sikit. Nak lagi best, letak sikit whipped cream, barulah sedap. Ha, you know? Sedap? You know what I mean? Very very dia sedap, you know? Kalau korang nak lebih banyak video menarik, boleh follow IG saya sekarang.